Olehnya itu, atas dasar ini kita menegaskan bahwa segala usalam, tidak peduli apa berjumpanya itu sebentar atau berjumpanya 10 tahun, dipastikan juga untuk saling memperkuat, karena kita biasa berpecah karena tidak saling mengerti satu sama lain, karena kita menunjukkan saling mencurigai, saling mengerti. Dimaksudkan juga untuk menciptakan saling memperkuat karena kita biasa berpecah karena tidak saling mengerti satu sama lain, karena kita menunjukkan saling mencurigai, saling karena di dalam Al-Quran sesungguhnya timbulnya kelompok-kelompok itu, suku-suku, kabilah-kabilah itu saling memahami, bukan untuk saling mengerti. Dan saya kira karena itulah acara ini sekarang adalah suasana akademis. Sebenarnya adalah suasana akademis lah, kita bisa berpikir jernih dan bisa melihat yang lain dengan kerangka untuk bisa memahami sebaik-baiknya. Terima kasih ya. Padahal sudah kita bisa pertemukan, maka bisa kita tambah peta yang keempat. Silakan saja. Peta yang keempat itu generasi sekarang yang merasa tidak Sunni, tidak Syiah, dan tidak Ahmadiyah. Ya, empat peta dunia Islam. Menurut saya ke depan itulah peta kaum muslimin. Dan semua bisa dipertemukan. Karena banyak sekali persamaannya. Perbedaannya hanya sedikit saja. Karena itu mindset yang harus diubah. Kita mencari persamaan-persamaan yang banyak itu. Dan jangan sibuk mencari perbedaan-perbedaan. Tetapi apakah malam ini kita bisa mendapatkan kesepakatan itu, dan bagaimana menurut Prof supaya pemirsa dan publik yang menyaksikan program ini juga bisa mengambil hikmah, bukan justru semakin mempertajam perbedaan yang disinyal dalam diri masyarakat? Tidak bisa kita memaksakan bahwa malam ini semua tuntas, karena masalah kepercayaan, masalah keagamaan adalah pekerjaan rumah yang diberikan Tuhan kita sepanjang sejarah manusia. Maka pekerjaan itu harus kita cicil untuk generasi yang akan datang. Banyak itu yang pertama. Kedua, saya ingin kembali kepada kebaikan itu, saudara, damai, sejahtera, kemudian antara Syiah dan Sunni bersudahkan. Cuma dalam perjalanan sejarah sedikit ada perbedaan di sini. Nah, ini yang tapi tidak lalu membedakan, misalkan maka ini lalu yang mau katakanlah perbedaan itu mau cari sisi-sisi yang bisa disampaikan. Perbedaan itu kita tinggalkan, kita wujudkan bersamanya. Jadi mari kita bersama-sama dalam persamaan itu untuk membangun. Membangun bangsa ini, untuk membangun umat ini. Dan itu umat. Saya tidak yakin juga bahwa penjara sebetulnya. Karena beliau adalah orang apa namanya, yang tahu cendekiawan. Ya, cendekiawan. Saya tidak yakin. Bahkan dialog atau debat yang sebenarnya bukan
harus dibaca bagi masyarakat sana. Yang penting barangkali dalam perdebatan nanti kita tentukan pada sebuah prinsip yang mengatakan bahwa lawan berpendapat adalah teman berpikir. Jadi seberbeda apapun pandangan-pandangan itu kita pandang sebagai teman berpikir sekalipun kemudian akhirnya menjadi sikap yang berbeda antara satu dengan lain, sehingga dibutuhkan adalah saling pemahaman antara posisi masing-masing dalam kaitannya dengan sikap dan pandangan yang berbeda. Dan kemudian adanya dialog bahwa hal itu kemudian tidak mendapatkan titik temu, ya masyarakat akan melihat dua sisi pandang yang berbeda, kemudian dalam masyarakatnya ya. Yang kami hormati para alim ulama dan cendekiawan, hadirin dan para undangan, dan yang teristimewa Wilujeng Sumping, selamat datang kepada Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Jalaluddin Rahmat MSI. Hadirin sekalian, kajian terbatas Sunni Syiah membedah pemikiran Profesor Dr. Kiai Haji Jalaluddin Rahmat MSI segera kita mulai dengan mempersilahkan kepada Bapak Direktur Program Pascasarjana UIN Alauddin, Bapak Profesor Dr. Haji Ahmad N. Sewang MA untuk menyampaikan kata pengantar. Dengan hormat disilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rektor UIN Alauddin Makassar, yang saya hormati para dosen-dosen program pascasarjana, para narasumber yang sudah ada, insya Allah Ustaz Muhammad Rahman Abdul Rahman LCMA segera akan naik ke tempat ini. Yang saya hormati para ketua-ketua organisasi sosial keagamaan, para undangan dan mahasiswa yang terseleksi, jadi tidak semua mahasiswa. Sekalian saya laporkan kepada Bapak Rektor bahwa di sini ada mahasiswa S2, S3 yang telah kami pilih dari 1.400 mahasiswa PPS. Hanya sekian saja yang kita pilih, dan tapi isinya ada dari Samarinda, ada dari Manado. Beberapa waktu yang lalu atau dua minggu yang lalu, saya tiba-tiba mendapat telepon. Saya waktu itu masih di Palu. Telepon itu dari dua orang yang masing-masing mewakili dua organisasi. Yang pertama Ustaz Zaid mewakili LPPI, Lembaga Pengkajian dan Penelitian Islam, yang pengurusnya lebih banyak dari Wahdah Islamia. Dan waktu yang hampir bersamaan, saya menerima telepon dari Ustaz Musuddin. Beliau ini adalah Ketua IJADI, Ikatan Jamaah Ahlul Bait. Dengan permintaan yang sama supaya saya bisa sebagai direktur program pascasarjana untuk menjadi mediator memfasilitasi pertemuan hari